Nah, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, Dajjal itu akan muncul di akhir zaman dan dia adalah sosok dari Bani Adam, bukan bangsa jin ya, tapi dari kalangan manusia, dan dia memiliki banyak keajaiban, memiliki banyak kesaktian kalau orang-orang kita bilang. Apa di antaranya kesaktiannya Dajjal? Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kal ghaiz istadbarathu ar-rih. Ini kecepatannya Dajjal. Dia itu sangat cepat seperti hujan ditiup angin. Ya. Pernah lihat hujan kalau ditiup angin disertai badai, oh cepat. Ya. Makanya sekalipun keberadaannya Dajjal di muka bumi ini hanya 40 hari, tapi hari pertamanya bagikan setahun, hari keduanya bagikan sebulan, hari ketiganya bagikan sepekan, baru hari keempatnya normal. Satu hari sama dengan 24 jam. Tapi kalau hari pertamanya, satu hari bagikan setahun. Jadi nanti ketika Dajjal keluar, itu akan dilalui oleh manusia ya, siang dalam waktu yang sangat panjang, seakan-akan satu tahun. Ya, tapi tetap ya kewajiban sholat diperhitungkan, bukan berarti 5 kali sholat, 5 waktu sholat, tidak. Nah, sekalipun keberadaannya di dunia sebentar, tapi berapa dia bisa mencapai seluruh penjuru dunia, diantaranya karena dia memiliki kecepatan yang tinggi. Ini termasuk keajaiban, ya. Kemudian fayati alal qaum fayad'uhum. Dia akan mendatangi serta kaum. Jadi setiap kaum akan didatangi olehnya. Fayad'uhum, kemudian mendakwahi mereka, bukan mendakwahi kepada Allah, tapi mengajak mereka untuk mengikuti dirinya. Ya. Ya, kalau mau mengikuti Dajjal ya kafir. Iya. Tapi dia kuat cara berdakwahnya. Fayu'minuna bihi wa yastajibuna lahu. Kalau kaum yang didatangi ini mempercayai Dajjal, ya, mengikuti Dajjal, menerima ajakannya Dajjal, maka kaum itu akan hidup penuh dengan kekayaan dan kemakmuran. Fayamurus samaa fayum fatumtir. Dajjal akan menyuruh langit untuk menurunkan hujan, maka langit pun menurunkan hujan. Ya, tentu ini dengan izin Allah, ya. Langit menurunkan hujan, wal arda fatunbit. Kemudian Dajjal menyuruh bumi untuk menumbuhkan tumbuhan, maka bumi pun menumbuhkan tumbuhan, tanam-tanaman subur. Ya. Fataruhu alaihim sarihatuhum. Ya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, hewan pun ya akan menjadi gemuk. Ya, hewan gembalaan yang digembala akan menjadi gemuk saking makmurnya. Susunya pun banyak ya, karena makanannya terjamin kenyang terus. Itu kalau kaum yang didatangi Dajjal apa mengikutinya, menerima seruannya. Dan sebaliknya ya, thumma ya'til qauma, dia akan mendatangi serta kaum yang lain. Fayad'uhum, sama kaum itu akan didakwahi, diajak untuk mengikuti dirinya ya, untuk menerima ajakannya. Tapi lihat, fayarudduna 'alaihi qawlahu, kalau kaum tersebut menolak ajakannya ya, membantah ucapannya Dajjal, maka begitu Dajjal pergi, kaum itu pada pagi harinya tertimpa kelaparan, iya, kekeringan, hidupnya serba gak enak ya, tertimpa dengan berbagai apa kelaparan, kekeringan, bahkan tidak memiliki harta sedikit pun. Nah, dan seterusnya. Intinya apa?
fitnah dajjal sungguh luar biasa. Ya, makanya kita berupaya untuk berlindung kepada Allah dari fitnahnya dajjal ini. Hadza shiratun mustaqim.